sharing berkenaan traction control. Okay, Yamaha Thrasher 2017 ni sistem traction control gelinciran. Definition dia memang dia akan ada satu sistem di mana akan detect gelinciran antara tayar depan dan tayar belakang. Ada excessive ataupun tak balance antara keduanya. So isu akan anggap sebagai gelinciran lah. So dia akan hantar signal dekat ECU dan ECU akan tolong regulate power according to lah. So secara asas definition dia, okay, dia ada two level, which is TCS1 dan TCS2. Dari segi sensitivity, TCS2 lebih sensitif berbanding dengan TCS1. So lebih sensitif bermaksud kan ada minor punya so-called entry or depan dan belakang spinning, dia terus kick in compare to TCS1 lah. Exact sukatan tapi based on apa yang saya dengan motor ni, kalau saya pasang TCS1 katalah ada satu tempat yang bumpy sikit, dia tak detect. Tapi kalau saya pasang TCS2, dia akan detect. Guys, saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk saya tetap TCS daripada meter punya control. Okay, so kita on dulu. Dekat sini ada dua button yang very obvious, senang dicapai. Satu adalah TCS, satu adalah untuk reset. Okey, untuk control TCS, dekat sini control dia. Okey, sebagai contoh, sekarang TCS1 saya tekan sekali, dia akan move kepada TCS2. Okay, kalau kita tekan balik, dia akan pergi TCS1 balik. So, how to off the TCS is press lama sikit. Okey, so dia akan pergi kepada TCS off. Dan juga ikon TCS off menyala kat sini lah untuk Brom Rider. Okay, so kalau kita off balik, dia akan set kepada the last TCS yang kita set. Macam tadi sebelum off, saya duduk dekat TCS1. Okay, so kita off. Ini yang kita on balik. Finally dia akan pergi kepada last setting TCS adalah TCS1. Okay, so saya dengar balik, saya dekat 2. Lepas ni kalau saya on, dia akan pergi dekat TCS2 lah, the last setup. So TCS off ni biasa orang nak rider lah, yang saya tahu dia nak wheelie or nak main off road lah. So dia tak perlukan assistant untuk kawal slippery tu kan, gelinciran. So plus features dia adalah akan hantar signal kan. So kalau tengah wheelie, power stable tak stable, bahaya juga. Okay, so saya akan tunjukkan balik. Bila kita off, dia akan pergi kepada TCS2. Okay, jelas kelihatan TCS2. So that's all for tonight, sharing malam ni. So akan ada satu demo lah bila mana TCS kick in nanti. Okay guys, TCS kick in. TCS menyala. Apa punya projek dah.